Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semua, jumpa lagi dengan saya di Lekpen Channel Jalan-Jalan. Kali ini saya sedang berada di jalur utama Solo-Semarang. Ini ya Sobat YouTube bisa melihatnya. Dan kali ini saya akan mengajak Sobat YouTube semua berjalan-jalan virtual menyelusuri jalur Ampel Simo. Nah, ini kita belok ke kiri ya Sobat YouTube semua. Agar perjalanan kita aman, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan ini selamat sampai tujuan ya Sobat YouTube semua. Sebelum kita menyimak video ini sampai selesai, buat Sobat YouTube semua yang video saya lewat di beranda, mohon dukungan subscribe-nya dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Terima kasih. Ampel ini merupakan daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Boyolali. Dan perjalanan ini kita ambil atau saya rekam itu sekitar pukul 8 pagi. Jadi suasana teriknya panas matahari sangat terasa ya Sobat YouTube. Itu di depan adalah matahari pagi, menjadi tambah indahnya daya tarik pemandangan. Walaupun agak silau-silau sedikit, tidak apa-apa ya Sobat YouTube semua. Mungkin banyak Sobat YouTube semua yang jarang melihat atau melewati di area ini, atau mungkin ada yang setiap hari lewat sini ya, jadi mungkin sudah tahu atau sudah banyak perkembangannya. Dan ini ya Sobat YouTube, sudah mulai ramai di area seperti ini. Jalur Ampel Simo ini melewati dua kabupaten ya Sobat YouTube, yaitu ini masih di Kabupaten Boyolali, dan mungkin nanti sekitar perjalanan dari Ampel itu sekitar 10 menit kita akan sampai di Kabupaten Semarang. Setelah 10 menit lagi perjalanan, kita akan sampai lagi di Kabupaten Boyolali lagi. Dan rute ini sangat enak sekali ya untuk dilewati, karena rutenya itu banyak lurusnya dan tidak berkelok-kelok, dan banyak juga jalan-jalan yang turun ya, tidak ada jalan tanjakannya.
Di jalur ini pula nanti kita akan melihat atau jalur ini dilintasi jalan tol Bawen Solo ya, sobat YouTube semua. Nah, sobat YouTube, inilah ya sobat YouTube, jalur atau jalan tolnya itu melintas dari arah utara ke selatan. Ini ya, di kanan kiri itu sudah dikasih pembatas. Dan jalan ini atau jalur jalan tol ini masih berada di Kabupaten Boyolali. Dan sebentar lagi akan memasuki batas akhir dari Kabupaten Boyolali tersebut. Nah, di sini ya sobat YouTube semua, di depan itu di sebelah kanan sudah kelihatan rambu-rambunya, itu adalah batas kabupaten. Nah, ini ya sobat YouTube, kita sudah sampai di Kabupaten Semarang dan sebentar lagi treknya ini adalah jalan menurun. Jadi sobat YouTube semua harus berhati-hati ya.
Nah, di rute ini ya Sobat YouTube, kita harus berhati-hati karena di jalan atau di jalur ini banyak tikungannya. Ini sebentar lagi kita akan tikung ke kiri ya Sobat YouTube, dan kemudian kita akan menikung lagi, yaitu tikungan ke kanan. Jadi Sobat YouTube kalau lewat sini harap pelan-pelan ya. Nah, sebentar lagi kita akan nikung lagi ya, atau belokan ke kanan yang tajam. Ini juga di jalur yang turun. Sebentar lagi kita akan sampai di pertigaan ya Sobat YouTube. Dan kalau kita belok ke kanan, itu akan menuju ke Telatar atau ke Kota Boyolali juga bisa. Dan sekarang kita sudah memasuki di area Kaliwungu ya Sobat YouTube. Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Di sebelah kiri tadi ada kantor polisi. Kita lurus lagi, sebentar lagi di sebelah kanan ini ada SMP. Nama SMP-nya yaitu SMP Negeri 1 Kaliwungu. Setelah kita berjalan beberapa meter, di depannya itu nanti kita akan menemui pasar ya Sobat YouTube. Dan nama pasarnya itu adalah Pasar Canggal, Kabupaten Semarang, yang berada di sebelah kiri kita ya Sobat YouTube. Dan sebentar lagi di sebelah kiri itu kita akan menjumpai Puskesmas Kaliwungu ya Sobat YouTube semua. Nah, ini ya Sobat YouTube Puskesmasnya. Sekali lagi buat Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih. Jalur ini juga bisa menjadi jalur alternatif untuk menghindari kemacetan dari Semarang ke Solo, atau sebaliknya dari Solo ke Semarang. Banyak sekali ya, kalau pas Lebaran itu banyak yang melewati jalur ini untuk menghindari kemacetan. Jalurnya di sini itu sangat asik ya Sobat YouTube semua, karena di kanan kirinya masih asri,
banyak sekali pohon-pohon yang sangat besar, jadi sangat rimbun. Dan udaranya itu sangat sejuk sekali kalau di pagi hari, masih belum banyak polusi. Tetap jaga keselamatan dalam berkendara ya sobat YouTube semua, agar kita selamat sampai tujuan. Ya, sobat YouTube semua, rambu-rambu sudah kelihatan dan itu artinya perjalanan kita sudah sampai di Tugu Papringan. Nah, ini ya sobat YouTube, Tugu Papringannya sudah kelihatan. Demikian video jalan-jalan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.